Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jumpa lagi dengan Nur Auto Channel biasa Mas Bro ya. Hari ini kita lagi bikin video ya. Ini Mas Bro. Ini botol klep ini Avanza ya. Cara mengurutkan botolan klep atau lifter valve punya Toyota Avanza. Jikalau Mas Bro lupa untuk menandai atau lupa enggak ada tandanya, itu caranya gini Mas Bro ya. Ini kita urutkan, kita lepas semua ya. Mas Bro, di dalam sini itu ada tandanya Mas, ada kode nomornya ini dalam ini. Nah, ini kodenya nomornya ya ini 42. Makanya kalau pas lupa enggak ditandain, caranya gini, kita semua kita kasih nomor seperti ini ya. 42 nya ada satu, ini kan sebelahnya 16 Mas Bro, 16 biji. Nah ini kita kasih tulisan 42. Kalau yang kita cek semua ada yang 44 nya ada 4 biji, 46 nya ada 5 biji, dan 48 nya ada 6 biji. Nah ini Mas Bro caranya memasang Mas Bro, cara mengurutkannya seperti ini Mas Bro ya. Ini sindir kopnya anu Mas Bro. Ini sendok kopnya Avanza ya. Kita urutkan dari nomor 1 itu, kita ambil yang in, yang manifold in minyak ini Mas Bro ya, sebelah sini. Kalau kepalanya di depan sini Mas Bro. Nah, ini posisinya in di sini, maka kita hitung dari sini nomor satunya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai 16 ini. Ini pun 16 Mas Bro ya. Nah, sebenarnya di sini. Nah. Oke, Mas Bro. Cara mengurutkan ini Mas Bro ya. Ini nomornya satu dari sini. Kita pasang nomor yang terkecil dulu Mas Bro. Nah, ini nomor terkecil yang 42 ini ya. Nomor yang terkecil 42 ini kita taruh nomor 1 sini Mas Bro. Nah, sini. Ini nomor 1 ya. Nah, nomor 2 sampai nomor 5 ini bisa dipasang. Ini yang nomor 44 ini kan nomor di atasnya. Nah, Mas Bro ya. Ini bisa yang 4 ini terserah bisa dimasukkan di sini Mas Bro. Nah ya. Nomor 2. Sini ya. Nomor 3. Ini bisa sembarang, ini sama tebalnya. Ukurannya sama. Nomor 4, nomor 5 ini ya. Selanjutnya Mas Bro, untuk nomor 6, 7, 8, 9 kita ambilkan dari sini. Nah, yang nomor 46 ini Mas Bro ya. Nah, ini sembarang aja, yang penting sama nomornya ini. Langsung Mas Bro. Kayak ini Mas Bro ya. Nah, ini kita pasang langsung. Ini ya. Nah. Ini pasang sini. Oke. Ini sini ya. Tuh, gagal 4 5 6 7, sisa 7. Nah, ini yang masih 46 masih ada satu, berarti pasang sini Mas Bro. Nah, sisanya yang nomor yang 6 ini nomor ini nomornya berhubung nomornya kembar 48 semua ini bebas. Ini bebas ya. Nah, dalam arti kita pasang aja sama ini. Walaupun kita pasang sini sama, nomornya kan sama ini. Nah, sini ya. Nah, kayak ini. Caranya cuma kayak ini aja. Ini udah bener Mas Bro. Nah, gini ya. Urutannya Mas Bro ya. Kita urutkan lagi, kita cek lagi. 42 sama 1, taruh paling ujung ini no, yang nomor 1 ya. 44 nya ada 4. Nah, sini Mas Bro. 2 3 4 5. 46 nya ada 5 ya. Langsung urutan selanjutnya 4. 2 3 4 5 ya. Selebihnya ini nomornya kembar semua, sisanya ya ini kita pasang di sini ya. Caranya gini, supaya apa Mas Bro? Supaya tidak bocor kompresi. Mas Bro ya, tip dari saya ya. Kalau bongkar sender kop, nah ini seharusnya ini lifter valve ini harus ditandai biar enggak rubah-rubah Mas Bro ya. Tapi seandainya lupa enggak ditandai, prosesnya seperti itu tadi supaya enggak bocor kompresinya. Kalau asal pasang itu tak jamin mobil enggak bisa hidup Mas Bro. Pasti kompresi pasti bocor. Masalahnya ketebalan botolan klep atau lifter valve itu tebalnya enggak sama. Dia ada ukurannya sendiri-sendiri menurut pabrik yang masang ya. Itu Mas Bro ya. Itu dari saya itu. Makanya hati-hati kalau mau bongkar sender kop,
terusnya Avanza atau Grand Max sejenis itu yang ada botolan klepnya ini, lighter valve itu harus dikasih tanda ya. Itu tip dari saya Mas Bro. Nah ini siapa tahu waktu bongkar-bongkar nggak ketandai, tapi rumusnya itu seperti itu tadi. Saya jamin kompresi tetap aman, klep tetap nggak pincang. Mas Bro ya, saya kiri sekian dulu, semoga bermanfaat, menambah pengalaman juga menambah pengetahuan Mas Bro ya. Selalu berinovasi dan selalu berkarya ya, semoga bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.